kan makamnya Mbah Hawi yang kamu dengar itu. Mohon dijelaskan kira-kira keturunan beliau. Bahkan kalau ada yang masih bersama kita nih, siapa gitu kan dan di mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Malawi ini adalah seorang sosok ya yang membuka kampung, yang membuka daerah dulu. Orang pertama di sini, orang pertama di sini, karena ini sebelum Belanda pun beliau sudah ada di sini. Jadi sedikit tidak ada tulisan sejarah misterius, tapi saya yakin. Jadi seluruh yang ada di Cilawu itu, ini adalah masih ada sekitar dari sini. Saya sering menyurahkan Malawi itu ada Cilawu ya. Cilawu itu adalah Cilawiu, artinya masih ada dari keturunan sini. Karena Dayeuh Mangu juga semua itu memang dari sini. Ya, masalah itunya sekeselernya. Jadi saya menyurahkan. Jadi buah itu tidak jauh jatuh dari tangka pohonnya. Jadi artinya orang yang terdekat di sini tiga wilayah ya, Kiara Jangot, Pasir Kiang dan Pasir Jeruk sampai ke bawah itu, saya yakin ini satu turunan kita, satu turunan kita ya. Karena saya sering kita namanya itu kita bergabung berkumpul itu memang ada kita sama kok, ada kita sama dan lalu apa namanya prinsipnya juga sama, lalu ketika kewatakannya juga hampir mirip ya, ya, ya. Cuma ada kan ada yang di atas yang di bawah sedikit lembut ya. Kalau di atas sedikit ya, sedikit agak kasar, tegas. Ya, itu seperti itu ya. Maka kita program MU ini adalah harus apa namanya, kita harus ya, jangan lupa leluhur kan. Maka mudah-mudahan dengan acara ini kita bukan untuk mencari misteri, bukan, tapi kita ini cuma kita ingin tahu sejarah, kita tidak ingin lupa sejarah Purwanaksi dari mana kan, di mana mau kemana. Karena ada syariat, kita punya nenek moyang leluhur yang ada di daerah kita kan, kita yang ada yang masyur, yang populer di tempat itu ada tiga titik ya, itu ya apa nenek moyang yang ada di sini, Pasir Kiang atau Sidangan Sari, ada yang di Awi Gede, ada yang di apa itu Sanaberem. Itu memang orang-orang tokoh-tokoh yang memimpin umat, yang mengarahkan umat, yang membimbing umat lah ke arah yang benar. Rupanya sekian, mohon maaf kepada Kimaya Channel seandainya tidak bisa menerangkan secara runtut, karena ini adalah makom misteri ya. Karena kita juga punya temuan-temuan sebelum Gunung Cipura, itu adalah yang namanya Syekh Wali Sakti Wirasuta, dan yang ada di Cianjang namanya Syekh Sarif Ahmad. Itu sering kita ketika tawasul kita sebut semua ya, leluhur kita, agar supaya mereka itu mendampingi kita dalam memperjuangkan agama ya. Seperti itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang ya, pencerahan bagi kami untuk tidak melupakan sejarah, untuk selalu mengingat, dalam arti untuk mendoakan leluhur-leluhur kita yang bagaimanapun beliau semuanya sudah berjasa sehingga pada saat ini kita bisa seperti ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan perjuangannya. Amin. Wali Allah. Assalamualaikum ya Abi Allah. Kulin wa sabi kulin wa ilaruh di abina adama wa umina hawa wa makana kalabainahuma ilai wa midunya sayu la ilahuma wa fatiha. Allah.
salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.